Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Perbicaraan kes Saman Siti Nurdiana terhadap 5 sekawan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa ditangguhkan susulan penyanyi berkenaan sukar untuk bercakap. Peguam yang mewakili penyanyi itu Abang Azlan Abang Arifin memberitahu keputusan itu turut mendapat persetujuan hakim Dr. John Lee yang mendengar kes berkenaan. Siti Nurdiana mengalami kesukaran bercakap dan sudah pun mendapat sijil cuti sakit daripada hospital kerajaan. Kes hari ini mendapat kebenaran untuk ditangguhkan oleh hakim dan akan bersambung semula pada esok pagi yaitu Rabu katanya. Sementara itu pengurusnya Muhammad Al-Anas memberitahu penyanyi tersebut berdepan masalah suara sejak minggu lalu dan keadaannya semakin parah pada pagi Selasa. Anas berkata Siti Nurdiana atau Nana juga diberikan cuti sakit selama 11 hari selepas berjumpa dengan dokter pakar. Tampaknya penyanyi itu juga tidak digalakkan untuk berkomunikasi secara lisan bagi memastikan keadaannya pulih dengan segera. Sudah seminggu Nana tidak ada suara, sekarang masih menerima rawatan di hospital. Atas nasihat pakar, Nana tidak boleh bercakap. Nana hanya akan berkomunikasi menggunakan telepon ataupun bahasa isyarat, ujarnya. Sementara itu Anas turut meminta peminat mendoakan kesehatan penyanyi itu agar kembali pulih dan boleh mengadakan persembahan dengan baik di peringkat separuh akhir All Star Gegar Vaganza pada Ahad ini. Dia masih lagi dalam rawatan dan mengambil segala ubat yang diberikan. Insya Allah doakan Nana kembali sihat, katanya.